Pemirsa, kegiatan relawan Ganjar Pranowo di Lampung yang diduga melibatkan anak-anak sekolah dasar viral di media sosial. Tak hanya itu, mereka juga diduga melibatkan guru untuk menjadi panitia. Kegiatan ini viral setelah akun partai sosmed mengunggah beberapa foto di media sosialnya. Kegiatan deklarasi itu diduga bersamaan dengan acara peringatan Hari Lahir Pancasila. Di foto, tampak beberapa siswa sekolah dasar terlibat dalam rangkaian kegiatan dan berada di atas panggung. Selain itu, pada foto lainnya juga tampak beberapa wanita yang diduga sebagai guru di sekolah membagikan kaos bertuliskan Ganjar Pranowo calon presiden 2024. Terkait dengan hal itu, pihak Bawaslu Lampung mengaku tengah melakukan penelusuran dan akan berkoordinasi dengan pihak atau lembaga terkait. Kita sudah menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten Selatan untuk melakukan investigasi. Nanti kita akan lihat hasil investigasinya apa seperti apa. Apakah betul-betul ditemukan ada pelibatan terhadap apa ada kebawah tersebut. Nah, dari kajian itu kita bisa baru bisa menentukan seperti apa. Apakah masuk nanti delik pidana?